Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku mau ngasih tutorial atau cara memakai swab sendiri di karantina hotel ya. Nah, kalian pasti akan dikasih seperti ini ya sama pihak hotel ya. Ini satu bungkus ada 6 ya. Ada 6. Jadi setiap hari kita ngambil satu pack seperti ini ya. Nah, yang kedua, kita siapkan termometer ya. Kita pastinya dikasih dari bandara ya. Biasanya dari bandara dikasih buku seperti ini sama ini. Oke, siapkan. Dan ini dicari nomor 11 ya. Nomor 11. Nomor 11. Ini ada bahasa Inggrisnya ya. Nah, untuk kita nanti nulis hasil dari kita mengecek suhu kita. Dan ini dari pihak hotel juga. Nanti kita setelah ada kita tes ya, ada negatif positif gitu, kita centang di sini ada positif ada negatif gitu. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Nah, sekarang aku akan ngasih tutorialnya seperti ini. Kita ambil. Di dalamnya terdapat ini rat ya, yang untuk nanti menentukan positif negatifnya. Nah, ini ada seperti cotton bud untuk ini mengorek-ngorek hidung kita. Dan ini ada plastik nanti setelah kita apa selesai ya, plastiknya taruh, maksudnya sudah selesai baru taruh sini hasilnya. Dan ini ada tutorialnya juga. Kalau kalian nggak tahu, di sini ada bahasa Inggrisnya, jadi ada gambarnya gitu kan, kalian mudah untuk memahami juga. Oke. Okay. Nah, terakhir ini ada botol nanti buat naruh. Ini kan ada airnya. Nah, kita setelah swab kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita dorong ke atas aja ini. Ya, sebelah ini, dorong ke atas, nanti kan akan keluar. Nah, kita ambil. Nah, kita pastinya yang kedua siapkan ini ya. Nah, kita ambil nanti siapkan ini. Kita bismillahirrahmanirrahim. Caranya kayak gini. Nah, sesudah kayak gitu, kita langsung taruh di dalam sini. Kita rendam selama 15 second ya. Kalau kamu rada ini ya, kamu rendam 5 menit gitulah. Kita rendam 5 menit ya. Jadi biar rada sedikit lama. Oke. Okay. Nah, setelah itu kita nunggu ya. Kita ambil rapnya. Ini namanya rap. Dalamnya seperti ini ya. Nah. Seperti ini. Kita nanti buat ini ya, naruh. Nah, ini seperti ini. Kita taruh di lubang es. Nah, tadi udah ini kan. Kita ambil. Kita kembalikan ke sini. Nah, seperti ini. Ditaruh di bagian es. Nah, kita taruh di meja. Oke, akan lihat kan. Nah, ini perjalanannya ya. Setelah ditaruh air ya tadi. Nih. Setelah ditaruh air. Dia akan jalan menuju T atau C atau sebelah sini. Seperti itu. Tunggu aja. Ini kayak jenis tes kehamilan ya. Kita akan dapatkan hasilnya nanti. Ada sedikit menunggu ya. Deg-degan nih. Ini terakhir ini. Deg-degan apakah ada di T atau C. Wah, itu udah kelihatan tuh. Tuh, tuh, tuh. Alhamdulillah di C. C itu negatif ya.
Kalau T itu violet ya. Kalau di sini ada dua berarti positif. Nah, kita udah dapat hasilnya seperti ini, alhamdulillah C. Oke. Itu aja ya. Terus nanti habis itu, nah setelah udah dapat seperti ini, punya aku negatif ya, nggak kelihatan. Nah seperti ini, kita ini tiap hotel beda-beda ya. Jadi ada yang di mana, disuruh tesnya aja setiap hari taruh di depan pintu. Ada juga nggak? Kalau ini tutorial punya aku tuh di Ramada tuh nggak, dia harus taruh di sini ya. Habis itu sama ininya. Nah, habis itu sebenarnya nggak sama ini juga apa, tapi memang tutorialnya di situ seperti ini. Nah, taruh di plastik ini terakhir ya. Terus kita simpan di mungkin ya tempat yang lebih oke. Nah, nanti kalau di Ramada sini kita simpan sampai kita mau pulang ya. Akan hasilnya seperti ini. Banyak. Nah, ini ada 6. Nah, ini semua hasil-hasilnya semuanya. Nanti kalau kita check out ataupun mungkin kita kurang satu hari keluar, mereka nanti akan tanya ini ataupun kita taruh di depan pintu ya. Nanti ini hasilnya semuanya mereka akan cek. Alhamdulillah ini hasil aku negatif semuanya ya. Jadi aman. Oke, itu tutorial cara memakai swab sendiri di karantina. Mungkin nanti kalau di mana-mana ataupun di rumah kalian suruh swab seperti itu, kalian udah tahu karena kita udah melaksanakannya di hotel gitu kan. Oke, semoga bermanfaat. I love you all. Bye bye.